Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Natasha Wilona, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini Mimin akan membawakan kabar terbaru si cantik Natasha Wilona yang selalu banjir pujian dan salam dari penggemarnya di seluruh mancanegara. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Verrel Bramastra sempat menjalin hubungan dengan Natasha Wilona. Mereka pernah terlibat cinta lokasi sampai akhirnya memutuskan pacaran. Boy William mendadak mengungkit cinta Verrel Bramastra dan Natasha Wilona. Seperti diketahui, keduanya sempat berpacaran meski berbeda agama. Verrel Bramastra sempat menjalin hubungan dengan Natasha Wilona. Mereka pernah terlibat cinta lokasi sampai akhirnya memutuskan pacaran. Sayangnya hubungan tersebut hanya berjalan 2 tahun. Sampai saat ini, Verrel belum juga punya pacar lagi. Mengenai hal tersebut, Boy William berandai-andai. Bagaimana jika Natasha Wilona pindah agama dan menjadi satu keyakinan dengan Verrel Bramastra? Kalau Wilo satu agama sama lu balikan gak? Tanya Boy William di kanal YouTube-nya. Verrel Bramastra sempat menghindari pertanyaan tersebut. Ia mengatakan waktu tanya-jawab itu sudah berakhir. Namun kemudian dengan pelan, Verrel Bramastra mengiyakan pertanyaan Boy William. Aktor 24 tahun itu menerangkan ada kemungkinan ia bisa kembali merajut cinta dengan Natasha Wilona. Sebenarnya, aku pikir, iya, balikan, jawab Verrel Bramastra. Alasan lainnya karena ternyata Verrel Bramastra masih menyimpan cinta untuk Natasha Wilona. Aku masih mencintainya dan peduli padanya, tutur sang aktor. Harapan Verrel Bramastra ini justru bertolak belakang dengan Natasha Wilona. Sebab aktris 22 tahun itu belum berniat balikan dengan sang mantan. Belum kepikiran CLBK. Fokus sama masing-masing aja, kata Natasha Wilona di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Natasha Wilona dan Verrel Bramastra resmi mengakhiri hubungan asmaranya pada 2019. Meski putus, dua selebriti ini masih berkomunikasi dengan baik hingga membuat penggemar berharap mereka kembali menjalin asmara. Begitulah kabar hari ini, jangan lupa terus ikuti kabar-kabar terbaru selanjutnya, semoga bermanfaat dan membawa kebaikan, terima kasih.